dari kelompok 3 kami membahas tentang tipe kepemimpinan informal. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya jelaskan di sini. Soalnya kalau digambar, dari sini seperti yang kalian lihat, ini gambar Tuan Pria. Ya, jadi Tuan Pria ini pemilik restoran PGP yang terkenal di Kudu. Jadi dia ini penguasaan pinggir, fokus juga. Jadi dia selalu memanfaatkan kekuasaan SpongeBob untuk mereka itu sendiri memeras apa ya, tenaga SpongeBob untuk bekerja, membangun pribadinya supaya sukses. Ini juga tipe penguasa yang otoriter kayaknya. Soalnya anaknya sendiri dia peduli sama anaknya. Tidak silakan siapa yang mau tambah. Ya, kita tahu di sini yang menggambarkan itu saya ini ada tawanan. Nah, di sini Tuan Kreli ini dia sebagai atasan atau dia sebagai bos. Nah, yang di bawah ini anggaplah ini sebagai sponsor, sebagai sponsor dan yang lainnya. Nah, di sini sebagai atasan dia menyuruh bawahannya sesuai dengan penguasa. Ya, demikian.